Bapak Ibu dan Pemirsa TV One Saya tadi masih Akhlak kepada Allah Kan itu tadi ya Ini sumber segala akhlak Akhlak kepada Allah Orang kalau akhlaknya kepada Allah Sudah kagak beres Insya Allah yang lain ikut kagak beres Jelas urusan Ini sumbernya ini. Akhlak kepada Allah Cinta kepada Allah Kita cita cinta jabatan, ya. Kita cinta anak istri tentu. Kita cinta harta benda memang. Kita cita bangsa dan negara itu pun bagian dari iman. Silakan. Tapi kan kita semua sadar cinta kepada alam dan isinya pasti ada batasnya. Benar apa benar? Cinta kepada alam dan isinya. Pasti ada batasnya. Kita cinta sama jabatan, ada batasnya enggak? Ya. Ada, kita mati atau jabatan selesai. Pensiun, pensiun, siun, siun. Kita cinta kepada harta, pastilah ada batasnya. Kita dulu mati, meninggalkan harta atau harta hilang dibobol maling batasnya pasti ada maka kepada yang ada batasnya mestinya jangan habis-habisan dong cinta disetor ke sono sekali lagi kepada yang kita yakin ada batasnya jangan habis-habisan tuh cinta dikasih ke sono tetapi kepada Allah kita nggak akan pisah buat selamanya Mestinya ke kita perbanyak rasa cinta. Bu, Bu. ke sana harusnya kita perbanyak rasa cinta. Saya terkesan dengan ungkapan Imam Al-Ghazali, "Bung, ini dunia ini tempatmu yang sementara, ambil yang perlu, nikmati yang boleh." Kalau bisa, kamu jangan gagal di dunia. Jadi pengusaha sukses, jadi pejabat berhasil, jadi seniman kreatif, jadi jadi jadi. Kalau bisa jangan gagal di dunia. Tapi kalaupun gagal di dunia, kan masih ada akhirat. Walal akhiratu khairul Apapun pertimbangannya, akhirat lebih utama daripada dunia ini. Cintai harta cintai jabatan, cintai anak istri, cintai, cintai, cintai tapi jangan mengalahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya ambil yang perlu, nikmati yang boleh nikmati yang boleh tapi jangan lupa ini tempat sementara banyak yang tenggelam di pulau bernama dunia ini karam dan tidak bisa bangkit lagi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mencintai Allah ada dalam Islam itu akan ada orang yang beribadah karena berharap surga dan takut neraka. Ada enggak? Bagus. Ada orang yang beribadah karena cinta kepada Allah. Sponsornya namanya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, perempuan. Hei Perempuan, perempuan. Rabi'ah adawiyah bilang, Ya Allah, kalau saya menyembahMu karena mengharapkan surgamu, jauhkan saya dari surga itu. Ya Allah, kalau saya meninggalkan maksiat karena takut kepada nerakaMu, masukkan saja saya ke dalam nerakaMu. Tapi kalau saya menyembahMu karena saya cinta kepadamu. terimalah cinta saya ya Allah Insya Allah Bu Bu tingkat tingkat pengalaman batinnya udah tinggi enggak ngarepin surga enggak ngarepin neraka tapi karena mengharap Ridho ngarepin surga bagus takut neraka bagus lebih bagus lagi kalau karena cinta kepada Allah subhanahu Kata Rabi'ah begini Ini syairnya Rabi'atul Adawiyah Walaithaka tahlu walhayatum mariratun Biarlah hidup ini pahit Asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah Biar hidup ini pahit Asal engkau bersikap manis kepadaku ya Allah Walaithaka tarzah wal'anamu ghatibu Biar orang pada kesel, asal engkau ridho, ya Allah. Ini orang merdeka, namanya orang yang punya kedamaian batin, ketentraman jiwa, orang yang cuma mengharap ridho Allah, tuh orang merdeka. Orang-orang kita ini beda sama Bilal. Bilal, budak badannya merdeka, jiwanya. Kita zaman sekarang merdeka badan kita tapi budak, mental kita budak. Mental kita jongos, mental kita kuli. Badan aja merdeka tapi mental mental budak. Ini sesuatu yang menyedihkan. Rabiatul Adawiyah menghabiskan seluruh cintanya kepada Allah. Perempuan perempuan Pernah beliau dipinang oleh Sayyidu Syekh Hasan Al-Bisri, sama-sama orang tasawuf, satu duda, satu janda. Kata Hasan Al-Bisri, "Robiah, kamu kan janda. Iya, saya duda terus. Bagaimana kalau kita koalisi? <yuk> <yuk> ya, pakai bahasa yang lagi ngetrend boleh, tapi kamu jawab empat pertanyaan." Kalau kamu bisa jawab ana lak in ajabtani fi arba'i masail fa ana lak. kalau kau bisa jawab empat pertanyaanku diriku bulat-bulat saya serahin sama kamu apa itu pertama orang kan bakal mati Hasan mati mau biasa tapi waktu keadaan mati kan beda ada yang matinya suul khatimah ada yang matinya husnul kalau saya mati, kira-kira saya suul khatimah apa husnul khatimah? Hasan pasti bilang, Rabi'ah kalau nggak mau mau ngomong aja. Jangan pakai nanya yang macam-macam. Ente mati aja belum, bagaimana saya bisa jawab? Jadi nggak kejawab. Nggak kejawab. Yang kedua, Rabi'ah kalau mati kan dibawa dimasukin ke kubur. Di kubur itu bisa jadi rodotun min riyadil jannah bisa jadi hufratun min hufarin niran kalau saya nanti masuk kubur saya dapat nikmat kubur apa dapat azab kubur kata Hasan Basri kagak jadi kawin dah nih yang ditanya yang bukan-bukan aja harus ini deras jangan hanyut bu kalau lagi banjir supaya enggak hanyut harus apa harus punya pegangan Nah, musim banjir nih orang masing-masing nyari pegangan. Orang kalau sedang hanyut rumput juga dia pegang.